kembali lagi bersama gue di Mario. Iya, ya kalian pasti bingung gue nggak pakai facecam hari ini. Gue cukup pakai suara gue. Nah di video kali ini memang gue sengaja untuk game, ya untuk game khusus game itu gue nggak pakai facecam guys. Kalau yang untuk facecam itu reaction. Kalau kalian kasih reaction ya masih subscriber masih 51 guys. Kasian sekali. Oke, sebelum kita mulai ya, gua mau bilang kita akan mulai aja. Gua bilang sebelum kita mulai jangan lupa kalian subscribe ya, like dan juga share ya. Biar gua semangat ya buat video Garden dan game PS2 selanjutnya. Oke. Let's go, kita coba mainin gamenya sekarang juga. Maaf kalau ada patah-patah sedikit. Maksudnya masalah ngelek-ngelek itu, guys. Gua sudah setting semuanya, enggak berhasil guys. Emang enggak dan itu enggak gitu guys ya. Kalau pen bisa lah. Enggak ada separah God Hand. Oke. Okay. Nih guys, kita langsung aja kita gimana dulu nih? Ya kamu dong maju dulu. Oke, okay, kita yang mana ya? Ya yang ya rambut moha itu dulu guys. Kita serang rambut moha itu dulu guys ya. Hati dulu rambut moha. Jangan. Okay guys, let's go. Kita serang dia. Putih guys. Aduh, untung gua sedikit ya. Gua pernah main, tapi modenya bukan mode normal guys. Baru easy. Karena masih cukup main. Tapi tamat ya. Tapi susah juga guys. Sudah gua lakuin dan itu gua mau terakhir gua ini kan ya nih. Masa gua SMP guys, kelas 8 ya atau kelas 2 SMP itu ini terakhir kali gua main God Hand. Dan gua coba lagi tapi modenya berbeda. Superman, oi guys, itu adalah Superman mode, itu produk Superman. Gagal guys. Gagal lagi. Oke okay, guys, kita serang ini si bota induk ini guys. Kita kasih tinggal, let's go. Kita kasih DDT dulu guys. Kita DDT. Untuk tahu guys, ini kebiasaan orang Smackdown ya. Komen gua pecinta Smackdown kalau lihat ada bulat itu yang bicarain DDT. Oh ya sorry guys, karena HP gua gak kacau guys. Apa penyakitnya itu? Kalau kalian tahu silakan tinggal komen ya. Dia selalu teluk keluar sendiri guys. Maksudnya membalik sendiri seperti ini guys. Jadi kurang suka gua guys. Itu mengganggu gua main game ya. Contohnya game yang susah. Contohnya ini God Hand. Bos pertama, bos yang paling membunuh susah guys. Apa? Si bencong dua orang itu. Enggak tahu namanya siapa. Dan apalagi nanti kita lawan Arasel. Apa? Arasel. Apa siapa namanya tuh? Bentuk guys. Tapi gua tahu caranya biar kita bisa menang guys. Caranya yaitu kita simpan basis seperti biasa. Gua kan biasanya main PvP kan ada semua posisi yang di Easter ini ada juga guys. Nah tapi ketika kita memasukin posisi kita itu salahnya guys. Oke, gak apa sih, itu kita serang go. Yes. Nah ini datang dua orang kan guys. Gua memang suka sekali untuk meninggalkan. Tapi animasinya itu seru guys. Bentar guys, gua sebenarnya ingin setting ya. Gua ingin setting gua salah guys. Ini acakan settingnya guys. Tiket analog yang kanannya itu salah posisi guys. Yang di bawah di atas, yang di atas di bawah guys. Maksudnya ya. Jadi kita lanjutkan main game ini. Oke. Kita jangan barbar main game kali ini, enggak boleh barbar. Kita teknik guys. Kalau sama kita malah main minus 2 lulus lawan kita lugu. Kita enggak boleh main barbar guys. Kalau main barbar dan kali tampil kalah, percayalah gua. Percayalah sama gua guys. Gua itu kan gua dari kecil selalu main. Pas kecil gua gitu dengan PS2 guys.
Emang ya, aku memang main di bapak gua itu Dinasti Warriors, guys. Bener, gua salahnya satu, guys. Gua enggak bisa beli PS3, guys. Itu pokoknya kan ada Dinasti Warriors, guys. Oke, guys, kita sudah setting dan sekarang woi, hebat. Oke. Kita lihat mana nih? Di sini pasti ada nih. Ini ada pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita sama si itu, guys, sama si monster atau iblis, guys. Okay. Ini tangan ini, ini tangan sakti, guys. Siapa yang lihat tangan iblis, siapa yang lihat tangan dewa itu. Nah, kenapa nih Azazel itu, siapa namanya yang lawan kita terakhir itu kan dapat tangan itu tangan sakti. Nah itu sebenarnya dia kenapa jadi jahat itu, karena dia tangannya itu, karena tangannya itu bercampur dengan DNA dia, guys. Nah itu betulnya. Kalau si ini kan baik hati orangnya, menolong si wanita itu, guys, menolong wanita itu kan diberi tangan ini. Dan malahan dia mendapatkan tangan itu, guys. Tangan apa namanya? Malahan tangannya itu tidak bertato, guys. Tangan itu mulus, ada tatonya. Tapi tatonya itu datang ketika dia mengeluarkan, guys. Mengeluarkannya atau menghidupkan tangannya itu, guys. Kalau dia tidak menghidupkan tangannya, tidak ada tato sama sekali, guys. Itulah kehebatan tangan dewa. Ini dia tangan dewa karena hatinya berhati malaikat, guys. Kalau si Azazel, siapa nama dia sebenarnya, guys? Raiden. Yang lawan kita itu dia ada hati iblis, guys. Dia bertato, guys, dan bentuknya ketika dibentuknya jadi warna merah, guys, seperti api gitu loh. Nah, berarti ini menandakan bahwa setiap orang itu berbeda hati, guys. Ada yang hati malaikat, ada juga yang berhati iblis, guys. Karena di sini juga ada tiap kulit. Bisa kita ambil pelajarannya kita ketika di akhir video, guys. Oke, gua akan merangkum nanti sebuah kata-kata untuk mengasih tahu ya apa pesan apa yang disampaikan oleh oleh developer Capcom kepada kita, guys. Guys, ini seperti di Jepang, guys. Let's go. Alah, si gendut lagi, guys. Gendut sama si kurus ya, yang pakai sebo, guys. Tapi yang pakai gitu kepala. Hati-hati, dia nyerang topan, guys. Dia nyerang gerakan topan. Oke, kan yang kena lagi tuh. Itu kesalahannya. Takutnya nanti, guys. Takutnya nanti kita kalah ketika lawan bos, guys. Lawan bos yang paling lemah. Si bencong 2 itu dia tuh main barbar, guys. Kalau mereka itu main barbar gak apa-apa. Kalau melawan bos yang kibat hebat itu tidak perlu barbar, guys. Kita harus gunain teknik. Dengan teknik melempar barang pun tidak apa-apa sih. Oke. Semoga beberapa video ini dapat nonton dan dapat orang penonton ya. Bisa, guys. Ini kalau banyak kan teman yang bilang ngajak bos bisa stream. Masalahnya gue mau sih, tapi takutnya nanti gak ada yang nonton. Itulah nih. Oke, guys, kita gue kalau mau itu ketika gue sudah dapat oke habis gak ada hadu, gak ada buah dia, guys. Nyawa sudah setengah, ada buah lagi. Oke. Gua tahu teknik cara cepat untuk mengalahkan mereka ya. Caranya membawa ini tong, membawa ini kotak apa ini, tong ya, tong api ini. Serang. Okay. Cepat gua kena nih. Gua kena selebew. Gua kena, guys. Okay. Ya. Aduh, cherry lagi dapat. Yang penting bisa dipokok memang. Memang kita enggak. Kita kasih suplex. Suplex City, guys. Suplex City the block placement. Hey, gua kok enggak jauh-jauh dari WWE itu, guys. Okay, pick up. Ini hanya kita coba kita pergi ke tempat. Kita kan sudah nolongin dia, guys.
semoga kita dapat yang jeruk kek atau stroberi. Ah, itu enggak apa-apa. Oke. Anjing, gua komplikasinya cherry, guys. Kalau gua di masa kecil gua dulu, gua komplikasinya gua aja gua koin, guys, ya. Enggak kasih itu. Gua bunuh dia langsung, guys. Itulah hal-hal yang paling lucu dulu di PS2 dulu, guys. Gua tamat, yang tamat selalu itu di Warriors, guys. Gua sudah tahu detiknya gitu loh. Nah, lalu kalau ini gua sudah cobain tamat, gak pernah tamat. Sekali tamat pun sudah beberapa tahun juga. Sekarang gua coba normal, apakah bisa tamat ya? Semoga bisa tamat lah. Oke, saya bawa ini, guys. Kita bawa perokok, guys, ya. Ini datang dulu. Oke, buka tempat sini. Apa? Tak bisa buat perokok. Semoga kok ada tinggal dulu kita. Aduh, bukan gua diserang, guys. Gua dikeroyok, guys. Gua kita serang. Yap, aduh gak kena, guys. Jam TV berapa buah gua tambah? Dua ya. Death Jam sama apa? Sama The Warrior. Oke. Mati. Gua dikeroyok, baru mulai sudah dikeroyok gua, guys. Well, guys, memang baru mulai aja sudah kalah. Oke, okay, guys, kita mulai di sini checkpointnya, guys. Itu enggak lawan setan tadi ya, guys. Oke. Okay. Kita gunain teknik gua yang terlalu yang biasa. Penat gua nyerang. Oke. Okay. Kalah semuanya. Iya. Ada yang kurang? Oh iya, si Bando, guys. Ini si Bando, guys. Oh, jauh kali dia berarti. Acak. Bel. Oke. Okay. Selesai. Kita mau kemana sekarang? Kita yang tempat tadi, guys. Jalan-jalan tuh. Aduh, jatuhnya sangat lucu sekali. Oke. Serang. Mau dikeroyok, guys. Kita kasih apa ya? Shockwave lah. Kita kasih shockwave. Kita kasih shockwave. Dia buka. Oh, guys, kita tinggal satu yang pakai Yamaha ini, guys. Oke. Ya. Kita kasih no counter. Aduh, terlambat kita juga, guys. Oke. Dan kita tunggu dulu, guys. Bawah kita kasih no counter dan tendang. Sudah, guys, kita ke tempat si gendut aja, guys. Untuk ke si gendut tuh, karena gendut gendut itu yang aduh. Ini yang paling gue benci kalau main game di HP ini, guys. Ini yang paling gue benci, guys, yaitu apa ya, aduh, guys, apa lah ya. Maaf ya kalau video ini seperti ini, guys. Sorry banget ya, guys, ya. Sorry banget gua, guys. Nah, kita save dulu, guys. Dan untuk itu, guys, ya. Oke. Aduh, leganya. Guys, gua itu, guys, gua siap dari WC, guys. Aduh, gua pedah, guys. Udah, aduh. Lewat karat lagi, sekali pukul.
Oke, kalah lagi. Gagal running, gagal maning, guys. Oke. Baru mulai aja, baru-baru level 1 aja sudah kalah ya. Ari kau. Oke. Coba lagi. Kita bukan menggunakan cara teknik kita main, guys. Itu cara kita pukul satu-satu, guys. Kita jangan sampai kena keroyok ya, guys. Jadi yes, serang. Hop. Aduh, gue kena lagi. Aduh, aduh. Yes, gak apa. Jangan takut untuk mencoba, guys. Kita kasih des. Tidak. Sorry, gue ketutup di atas, guys. Gua seorang satu gini aja lah, gak apa lah. Gak apa nama. Kita lanjut. Kita kasih lu kita mainnya main cepat aja, guys. Yes, kita sudah naik level, guys. Tadi level kita berkurang-kurang terus karena banyak serang, guys, ya, kena proyek ya. Yes, si rambut putih ini yang berubah ini, guys. Kita serang lu counter, kita kasih lu counter dan kita serang terus, guys. Kita serang, kita proyek sendiri. Oh ya, gak apa, supply kita ambil barangnya. Kita langsung aja cepat segendut. Kita gunain R1 dulu ketika datangnya itu. Kita tekan R1. R1 kita tekan, guys. Kita akan klik R1 nanti. Kan dia berbalik itu. Kan? Kita mukul-mukul dia. Kita balas dendam, guys. Kita keroyok dia seperti Amerika keroyok gua, guys. Habis nih. Habis gua. Oke. Bagus. Nah, ini, guys. Ini lagi nih. Nyerang si gendut ini. Dobel kita nyerang dia, guys. Itu setelah dia KO, kasih gedang si Stinger. Stinger, bukan. Oh, dan kita kasih GGT. Kita kasih GGT. Oke, let's go. Ah, kan jadi dia kan. Aduh, terlambat gue, guys. Aduh, gue kena. Jangan takut untuk mencoba. Kita gunain tangan iblis kita. Oke, guys, kita punya tetap layar ya. Untuk ambil thumbnail kita, guys. Oke, let's go. Waduh, kurang nih. Aduh, karena Oke, kita kasih ball buster pada ni orang, guys. Ini ball buster itu. Dan kita kasih the one touch gold, guys. Pop of gold. Oke, gue sudah ambil thumbnailnya. Dan gitulah sisi thumbnail kita nanti, guys. Video kali ini. Oke, kita berhasil mengalahkan, kita menang lagi. Masalahnya, nyawa kita sudah mulai sekarat nih. Backfist strike one aquarium. Backfist ya.
Oke. Sebentar. Nice. Apa ini burger ini? Cherry lagi. Cherry ke cherry aja lu, Bey. Papa lu kasih gua jeruk. Oke, guys. Kita pergi ke next area. Dan sekalian untuk menutupi video kali ini. Untuk mengakhiri video kali ini, guys. Kita save dulu, guys, ya. Dan bu, aduh ini lagi, guys. Ini buat aneh, guys. Sorry, gua tekan X tadi. Oke, kita save lagi, guys. Kita save ulang aja lah, ya. Oke, level 1 sudah selesai dan kita lanjut ke level 2, ke tempat selanjutnya. Oke, sampai di sini video kali ini. Lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga share kepada teman-teman kalian semua. Jangan lupa. Sampai jumpa di next gameplay berikutnya.